Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat IT News, dimanapun kalian berada. Jumpa kembali bersama Mimin di channel kesayangan kalian, di channel Hilya TV. Mimin akan memberikan informasi terbaru terupdate mengenai Ayo Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, diharapkan tekan tombol subscribe-nya ya, serta like komennya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate mengenai Ayo Ting Ting. Oke, langsung saja. Informasi pertama di sini kita akan melihat nih, Ikis yang keriting lagi belajar nyanyi. Dikutip dari akun Instagram Mom Aiting, di sini mengatakan nadanya sekeriting Ikis melengking suaranya, katanya. Mau jadi penyanyi apa dokter ya bu? Hehe, terserah kamu nak, yang terbaik buat kamu. Pastinya biar jadi orang yang berhasil, pastinya seperti Bunda Ayu Ting Ting. Begitu tulis Mom Aiting di Instastory-nya. Saya serah untuk Ikis, semoga apa yang dicita-citakan dapat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa menjadi anak yang soleha, baik, serta sayang kepada kedua orang tua serta kakek neneknya. Sehat selalu untuk Ikis. Dan menginjak informasi yang kedua, wow, di sini ada Ayo Ting Ting, Ragil dan Kang Krisna Fahrezi tentunya lagi bermain TikTok nih. TikTok yang lagi viral tuh, Min. Ya, mengapa semua menangis? Yang itu loh, Min, ya, lagi viral nih Ayo Ting Ting dan semua sahabatnya ketularan tuh. Saya selalu untuk Ayo Ting Ting, Ragil dan juga Krisna Fahrezi. Dan menginjak informasi yang ketiga, di sini juga ada TikTokan Ayu Ting Ting nih hari ini. Wow, Ayu Ting Ting terlihat sangat cantik ya, dengan bibir yang sangat seksi dan merah merona tentunya. Dengan potongan rambut yang sedikit menyala dan sedikit ikal, Ayu Ting Ting sangat mempesona. Wow, cetar membahana Ayu Ting Ting, sehat selalu dan semoga selalu sukses dengan semuanya. Dan menginjak informasi yang keempat, di sini wow, nyanyian TikTok Ayu Ting Ting the best deh. Di sini Ayu Ting Ting Tati Tut, aku butuh Tati tayang, mendapatkan viewers yang luar biasa. 12 juta viewers on YouTube. Wow, luar biasa untuk Ayu Ting Ting. Suatu kehormatan untuk Ayu Ting Ting bisa menyanyikan lagu Tati Tut, aku butuh Tati tayang. Sehat selalu untuk Ayu Ting Ting, semoga selalu sukses dan diberikan kesehatan baik rohani maupun jasmani sehingga bisa terus berkembang dan berkarya demi memberikan kebahagiaan untuk para fans dimanapun berada. Oke, ini saja informasi yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Selamat malam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.